Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu berasal dari Allah dan kembalinya kepada Allah jua. Hari ini saya terkejut sekali ketika akan memberi makan ikan, karena saya melihat beberapa ikan koi saya telah mati. Disebabkan karena selama beberapa jam aliran listrik mati karena ada pemasangan kabel listrik, dan ikan-ikan koi ini kekurangan oksigen, sehingga 5 ekor ikan koi ini mati. Padahal ikan-ikan ini sudah saya pelihara selama setahun lebih. Baru segini ikan. Apa hendak dikata, segala sesuatu usaha kita pasti banyak kena. Ayah pegang dulu, mengaduk kata, satu mau itu, ini kan sudah nafkah. Jadi jangan patah semangat. Ayah! Terus berusaha. Ya, jangan dalam. Jangan patah semangat. Jangan putus asa. Ayah. Segala sesuatu ada hikmahnya dan sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Masih ada tersisa beberapa ekor yang masih hidup. Kenapa ikan kalau misalnya lagi mati, kenapa matanya terbuka? Ya berarti kita kasih kucing aja. Ini ya. Ini ikan koi yang paling besar. Saya beli di tempat yang berbeda-beda. Ini juga. Mati semua. Rugi ya buat kolam. Harusnya kasih ke kami buat kolamnya. Ambil piring. Hah, ambil piring. Aduh. Ada yang jatuh ke situ. Ini ikan-ikannya. 1 2 3 4 5. Masih segar-segar, cantik-cantik ikannya. Sayang ya guys, belum sempat saya kembang biakan. Belum ada generasi penerusnya, mereka sudah pada almarhum. Demikian ya guys. Saya tidak menyalahkan siapapun, ini sudah takdir. Memang ikan-ikan koi ini sangat butuh dengan oksigen.
Karena pun kolam saya kecil, ukurannya hanya 2x2 meter, jadi begitu oksigennya kurang mereka langsung terkapar. Demikian kawan-kawan semua video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.